Assalamualaikum dan good morning YouTube. Ha, alright. So hari ni saya ada terima barang daripada overseas. Alright. Daripada Light in the Box. Okay. Kita tengok apa hari ni Light in the Box hantar dekat saya. Kalau DHL 2 hari lambat. Tapi dia sampai lama lah. Saya tak sempat nak ni. Nak buat unboxing. Okay. Oh, siapa ni? Ini dia punya tanah apa? Okay, dalam packaging ada packaging lagi. Apakah ini? Wah! Wearable gimbal daripada Fayutech. Yang ni dia support Hero 6. Oh, terbaik lah. Terbaik. Terima kasih Light in the Box. Okay, ini saya dapat untuk unboxing dan juga review daripada Light in the Box. Kalau kata berminat nak tahu nak beli macam mana, Light in the Box description, link di description bawah. Klik sana, ada harga. Harga dia sekarang ni tengah offer eh, $259.97 USD. Okay. Yang ni wearable gimbal lah. Jom kita buka. Buka hati-hati eh. Buka hati-hati. Tak payah pakai kot. Tak nak koyak lah. Yang ni dia waterproof eh. Ni yang paling latest sekali. Balik. WG Wearable Gimbal 2. Ini kita boleh pakai, kita boleh taruh dekat bawah motor, dia boleh bergerak. Bukan pegang eh. Nak pegang pun boleh juga. Kena pasang dekat tripod. Apa yang kita dapat mesti adalah welcome note. Hello. Okay. Biasa daripada Fayu macam tu. So dia akan bagi tahu kita semua sikit sebanyak. Ini boleh compatible dengan Hero 5, 4, 6 session dengan kamera yang with similar dimension. Okay. So saya tak nak go through ni. Ini nanti masa review baru kita go through. Hari ni buat unboxing saja. Ya. So anda akan dapat yang manual dia ni. Dia datang dalam case. Oh, senang macam ni. Dah minta rubber dah. Dia datang dengan pouch macam ni, dengan bag. Sama macam casing yang hand gimbal tu. Senang lah nak bawa macam ni. So dalam ni ada macam-macam. Silica gel. Ini rasa untuk session. Oh, dia bagi rumah tu session. Yang ni untuk pasang dekat tripod, GoPro punya kaki, okey. Kabel. Oh, dia dah siap pasang dah. So, itu saja yang ada di dalam bag ini. Inilah dia gimbalnya. Ini sekadar perhiasan eh. Oh, besar juga benda ni. Ni sekadar perhiasan supaya dia duduk di tempat dia lah. Okey. So very simple. Kalau kata nak pasang dia dekat bawah atau sini pun, dia tengoklah macam mana. Tapi apa yang saya tahu kenapa ni bagus, yang first kali benda ni dia boleh letak di mana-mana. Dia pakai lubang tripod, okay? Anda boleh letak tripod boleh, anda nak pakai handheld boleh. Kalau kata yang untuk kamera punya kan, kalau ada yang apa skru tu. Lepas tu ini dia sekarang ni dia dah waterproof. Lepas tu apa yang saya dengar, kalau kata kita gerakkan ni kan, kita pusing dia ikut mana, untuk beberapa saat dia akan stay lock dekat position tu. Lepas tu kita boleh guna dia sebagai gimbal. Saya nak cuba letak dekat sini nanti. Pakai saya punya strap. Kena tengok view sebelum dan selepas. Tapi ni agak berat, saya tak tahu boleh ke tak boleh. Dan nak letak dekat depan motor. Banyak tempat boleh letak lah. Memang dapat angle shoot yang cantik. So okay, saya rasa sampai tu saja unboxing saya.
support hero 4, 5, 6 session pun dia bagi sekali yang untuk ikat dia dan nak pasang kat kaki GoPro pun ada. Kepala charger tak ada, kepala plug tak ada. So nanti kita akan buat review lah. Kita tengok clip ni. Okay, apa yang telah direkomenkan oleh ViewTech adalah untuk meletakkan lens ni di sebelah sini lah eh. Bukan daripada sana, mungkin untuk counter weight measure lah. Saya tak tahu bateri ada ke tak ada ni, first time nak on ni. Kita try. Please install gimbal camera before powering on the gimbal. Okay. When not in use, turn off gimbal when then remove the camera. Okay, cabut camera dulu baru kita turn off. Sekarang kita dah masukkan, cuba on. Okay, ada bateri install. Okay, so sekarang ni dia dah berfungsi. Oh, dia akan ganggu. Macam mana kita nak atasi? So better pasang macam ni lah. Kalau kata nak pasang dekat dada, saya rasa saya pasang macam ni. Kemungkinan kalau saya pasang kat dada, view dia jadi rendah ataupun saya terbalik kan. Tak boleh. Macam mana saya nak terbalik kan? Nanti kita cek jalan lah. Dia nak kena pusing-pusing baru boleh. Tapi secara mudahnya memang macam ni lah. Pasang. Okay. Maknanya kalau kita ikat kat sini, kita line corner apa semua, motor ke kiri, ke kanan, stable. Alright, nanti saya try cuba on board. Okay, so sekarang ni tengah pakai gimbal dan Hero 6. Audio mungkin tak ada, hanya ada visual saja. Eh? So okay, habis sudah sesi unboxing dan juga review saya. Terima kasih banyak-banyak like in the box. Kalau nak beli, link ada di bawah, ada di description box. Terima kasih like in the box.